Sahabat Bonkla dimanapun berada, di depan saya sudah ada bahan-bahan. Kita kembali ke karping lagi, kawan-kawan ya. Hari ini saya akan rencana membuat tawon, kawan-kawan ya. Tawon yang kecil, ini bahannya. Ini untuk bodinya, ini untuk sayapnya, ini untuk kaki-kakinya. Mungkin itu saja bahan-bahannya dan pisau. Spidol juga. Nah, saksikan terus untuk cara pembuatannya, biar kawan-kawan di rumah bisa membuatnya. Kalau ada usaha, dijamin. Tadi sudah bodinya, sekarang ke kakinya. Kita bikin kakinya. Nah, mungkin ini untuk bentuk kakinya.
untuk pembuatan kakinya kita harus menyiapkan lem gel, kan ya. Kita siapkan lem karena ini kecil udah patah, kita lem aja kan. Jadi di pembuatan kaki ini saya perlihatkan cuma satu saja kawan-kawan ya. Rasanya kawan-kawan bisa bikin. Saya perlihatkan satu ini saja. Ntar untuk kelanjutannya videonya bisa dipercepat kawan-kawan. Jadi di dalam pembuatan kaki ini kini sulit, dibilang gampang sulit karena kecil ya. Jadi makan waktu yang lama. Kalau ini saya semua divideokan, jadi videonya durasinya panjang. Mungkin yang menonton akan di skip. Lebih baik saya tutorialkan satu saja. Satu gini ntar. Biar video saya nggak di skip-skip. Kayak gini kita udah mulai masuk ke lem kawan-kawan ya. Kita lem dia, lem semuanya. Nah sudah dilem semua, jadi untuk retaknya sedikit ya bang, tapi agak keras. Kalau bisa lihat sedikit kemungkinan retak atau patah, tapi dia mengeras bang. Ini karena laba-labanya kecil, karena tawannya kecil, kakinya harus kecil juga kawan-kawan ya, biar dia kelihatan tidak kebesaran kaki.
Nah, kawan-kawan bisa bayangin satu kaki ini berapa menit? Lihat. Jadi pengerjaan ini lumayan rumit, mungkin karena kecil kawan-kawan. Mending saya bikin tapel dengan satu bulatan kelapa itu di pikiran gampang kawan-kawan. Tenang pikiran, leluasa mengambil yang akan digores kayak gini, kecil tapi tidak. Yang paling jelek patah kawan-kawan. Paling sering patah. Udah mau jadi patah. Itu udah yang bikin kadang-kadang naik darah. Nah, segini kecilnya kurang lebih kawan-kawan kakinya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Oh ya, video ini buat anak-anak juga bisa. Kalau anak-anak mau menonton bisa, siapa tahu terhibur dengan kerajinan saya ini. Yang tidak mengandung unsur apa-apa ya kawan-kawan semuanya. Buat anak-anak, anak-anak bapaknya, anak-anak ibunya, diajak nonton bisa juga ya. Nah, untuk selanjutnya kita percepat saja kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, ini dia sudah jadi barang-barangnya. Ini sayapnya, kaki-kakinya. Kita melakukan pemasangan kawan-kawan ya. Nah, kaki yang pertama sudah, kita ke kaki yang kedua. Langsung saja ya, kita ke kaki ketiga kawan-kawan ya. Biar sekalian kita pakai dulu. Thank you.
Nah, untuk pemasangan kakinya sudah normal ya. Sekarang pemasangan sayapnya. Jadi ini untuk tawonnya terlalu kecil, jadi lumayan sulit memotongnya. Nah, kawan-kawan, inilah tawonnya sudah jadi dan kita masuk ke tahap pembelituran. Sobat atau kawan-kawan dimanapun berada, ini sudah jadi. Jadi kita akan masuk ke tahap pembelituran, kawan-kawan ya, atau biar mengkilap. Ini dia sudah jadi dan kalau sudah dipelitur seperti begini, kawan-kawan ya. Nah, seperti begini. Ini yang sudah dipelitur dan agak besar. Dan ini kecil dan belum dipelitur. Di belakangnya seperti begini. Jadi ini untuk variasi kelapa, kawan-kawan ya. Bisa juga nempel di batoknya seperti begini, nempel. Seperti begini. Nempel. Tuh. Jadi saya ambil contoh nih, kawan. Nah, ini kelapanya. Kelapa minyan, kawan-kawan ya. Ini mungkin seperti begini. Jadi dia nempel seperti begini. Ntar kakinya ini bisa ditarik, kawan-kawan ya. Jangan terlalu keras, ntar patah. Ini seperti begini. Nah, sekian dulu video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di